Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran biologi. Pada kali ini kita mengulas bagaimana bakteri yang ketiga. Pada bakteri yang ketiga ini, secara khusus kita mempelajari bagaimana usaha manusia menanggulangi bahaya bakteri. Seperti yang kita sudah pelajari bahwa bakteri ini pada umumnya menyebabkan berbagai macam penyakit. Tentu untuk bisa mengetahui lebih jauh bagaimana akibat serangan bakteri, maka ada beberapa teknik yang dilakukan manusia untuk bisa mengatasi serangan bakteri. Nah, sekarang mari kita ikuti penjelasannya. Pertama, usaha manusia dalam menanggulangi bahaya bakteri. Seperti yang sudah kita pelajari bagaimana ciri-ciri bakteri, diantaranya bahwa bakteri dapat hidup di mana saja atau disebut dengan istilah kosmopolit. Dan bakteri ini mampu berkembang biak dengan cepat dan pada umumnya bakteri merugikan manusia. Dengan sifat-sifat seperti inilah bagaimana upaya manusia untuk menanggulangi serangan bakteri. Nah, yang pertama dengan cara sterilisasi. Artinya, cara membebaskan suatu medium, baik itu alat atau ruangan, dari berbagai macam kuman atau mikroorganisme lainnya. Yang B, melindungi tubuh dari bahaya bakteri, di mana manusia melakukan usaha yang dapat dilakukan antara lain, pertama, menjaga agar tubuh memiliki sistem kekebalan tubuh dengan makanan bergizi atau dengan pemberian makanan yang seimbang. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan imunisasi. Lalu yang ketiga, selalu menjaga kebersihan tubuh dan sering mencuci tangan. Yang C, pengolahan dan teknologi pengawetan makanan. Makanan dapat diawetkan dengan berbagai macam cara sesuai dengan bentuk, struktur, dan jenis bahan pangan. Antara lain, pertama, pemanasan. Pemanasan makanan secara sederhana biasanya dilakukan dengan tujuan membunuh kuman penyakit, mencegah pembusukan yang disebabkan oleh mikroorganisme, dan menambah selera makan. Ada dua macam pemanasan. Yang pertama, pasteurisasi, yaitu pemanasan dengan suhu kurang lebih 70 derajat Celsius secara berulang-ulang. Contohnya pasteurisasi susu. Yang kedua, sterilisasi. Sterilisasi adalah pemanasan sampai mendidih atau hingga suhu mencapai lebih dari 100 derajat Celsius dan digunakan pada alat laboratorium menggunakan autoclave. Yang kedua, pengeringan. Pengeringan adalah proses pengeluaran air dari bahan makanan secara tradisional menjemur di bawah matahari atau bantuan api. Contohnya dalam pembuatan ikan asin, kerupuk, pembuatan garam, pengasapan dengan menggunakan oven dan pemanggangan. Yang ketiga, pendinginan atau pembekuan, yaitu proses penyimpanan bahan makanan pada suhu rendah atau pada titik beku sehingga makanan tidak membusuk. Yang keempat, penambahan bahan kimia atau zat pengawet, terdiri atas senyawa organik berupa gula, asam sorbet, asam propionat, asam benzoat, dan asam asetat. Sedangkan bahan kimia secara anorganik, contohnya NaCl, sulfit, natrium nitrit, dan natrium nitrat. Yang kelima, sistem kemasan. Sistem kemasan ini dengan tujuan agar makanan terbebas dari kontaminasi mikroorganisme yang berasal dari udara luar. Contoh, makanan yang berada dalam botol, kaleng, plastik, dan kertas berlapis aluminium.
Yang keenam, iradiasi. Iradiasi berupa proses penyinaran dengan foton atau energi cahaya yang berasal dari zat radioaktif, contoh sinar gamma, yang dapat mematikan organisme pembusuk dan patogen. Sinar radiasi ini bisa juga diterapkan pada makanan sehingga makanan dapat bertahan lama. Nah, sekarang mari kita perhatikan animasi serangan bakteri dan virus sekaligus kita melihat perbedaan penyakit yang disebabkannya. Bentuknya sama-sama kecil, tapi sekalinya bikin ulah satu dunia yang kerepotan. Mereka adalah virus dan bakteri, organisme yang paling suka disalahin kalau ada orang yang sakit. Tapi sebenarnya, seperti yang sering kalian tanyakan ini, apa sih bedanya mereka dan manakah yang lebih mematikan? Simpelnya banget, kalian mesti tahu dulu kalau dua-duanya itu bisa mematikan. Ya, karena mematikan atau enggak tergantung jenis virus atau bakterinya. Misalnya penyakit tuberkulosis atau TBC jadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia yang disebabin sama bakteri. Buat virus, nggak perlu ditanya lagi. Tapi fakta mengejutkannya, bakteri dan virus pun nggak selalu mematikan. Bahkan, lucunya, bisa nolongin kita juga. Di perut kita contohnya, itu jadi tempat tinggal 380 triliun bakteri yang ngebantu sistem pencernaan. Sama halnya kayak virus, yang juga bisa ngebantu ngelawan bakteri jahat dan nyelamatin nyawa manusia. Jadi intinya, mereka berdua ternyata hanya mematikan kalau nginfeksi tubuh kita. Terus kalau gitu, apa yang sebenarnya ngebedain mereka? Simpelnya banget, mereka itu beda banget. Dari wujudnya aja, bakteri itu sel yang hidup, sementara virus itu benda biologis yang nggak bisa dibilang hidup juga. Kalau dari ukuran, bakteri itu jelas kecil banget, tapi virus itu ternyata jauh lebih kecil lagi, bahkan nggak bisa dilihat pakai mikroskop biasa. Dari cara tumbuh kembangnya pun berbeda. Dari miliaran tahun lalu waktu manusia belum ada, bakteri bisa tumbuh kembang sendiri. Sedangkan virus cuma bisa bertahan kalau numpang di makhluk hidup lain dan nipu mereka sampai sel-selnya rusak. Tapi, kalau udah sama-sama nyakitin tubuh, kita pun mesti nyiapin taktik yang berbeda. Antibiotik untuk bakteri, dan vaksin atau antivirus untuk virus. Oke, lalu apa yang bikin mereka bisa mematikan? Simpelnya begini. Karena mereka punya banyak taktik buat menginfeksi. Bakteri jahat adalah makhluk yang siap menyerang tubuh dengan memperbanyak diri atau menghasilkan racun dan akhirnya mengganggu kerja suatu organ. Sedangkan virus itu paling jago nyerang kita, karena bisa ngenalin dan nargetin sel yang mau dia rusak. Mereka akan robos masuk ke dalam sel itu, ngehack inti selnya, dan selnya pun mati dan virus-virus baru akhirnya tercipta. Ya, virus ini jago banget nyerang kita. Seakan dia hidup dan bisa mikirin strateginya. Tapi bukankah mereka nggak dihitung sebagai makhluk hidup? Ini adalah wujud para virus sebenarnya. Walaupun sangat amat kecil, mereka lah makhluk paling banyak di bumi. Kalau semua virus ini kita jajarin, panjangnya akan mencapai 100 juta tahun cahaya, melewati tata surya, melintasi galaksi Bima Sakti, hingga 2000 galaksi lainnya. Apakah mereka makhluk hidup? Iya, tapi enggak juga. Makanya mereka dinamain makhluk hidup transisi. Dianggap enggak hidup karena enggak ngalamin metabolisme, tapi dianggap hidup karena bisa berkembang biak. Tapi berkembang biaknya pun tergantung sama organisme lain. Dan enggak jarang, itu kita, manusia. Dan dalam semua proses itulah, kita pun bisa terinfeksi oleh mereka. Ya, virus dan bakteri yang berkali-kali lipat lebih kecil dari kita sama-sama bisa mematikan. Tapi bukan berarti kita langsung nyerah gitu aja di hadapan mereka. Semua ada cara ngelawannya. Pakai antibiotik, pakai vaksin, pakai sabun, atau bahkan jaga jarak dan berdiam di rumah. Pilihannya balik ke kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita tentang bakteri bagian yang ketiga, yaitu upaya manusia menanggulangi akibat serangan bakteri. Terima kasih dan sampai jumpa.